Welcome to my YouTube channel. Yeay, di video kali ini aku sangat bergembira, riang dan sehat, semangat, energi. Nih, ada teman aku. Dia akan memberitahu kabar bahagia ini. Kenapa kita? Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu karena kita wisuda. Oh iya, iya. Oh, aku seneng banget. Ya Allah. Akhirnya guys, aku sudah tidak melihat pemandangan ini lagi guys. Pemandangan kali hitam. Aku seneng banget. Sekarang aku mau beres-beres. Ini udah aku beres-beres. Charger. Guys, aku udah capek banget nih memberikan kabar bahagia ini ke kalian. Dan senengnya ya? Senengnya guys, aku dandan tau guys. Kelihatan gak guys, aku dandan? Enggak ya? Kok gak kelihatan aku dandan ya guys? Wah, lu yakin mau nunggu di bawah? Nih, padahal bibir aku udah merah guys. Nah, kelihatan gak sih? Enggak ya? Nah, muka aku tuh dandan gak dandan sama aja guys. Iya, mau nunggu di bawah aja. Udah mau wisuda, Ti. Kita nungguin Mas Ulil. Mas Ulil. Barangnya Tia, guys. Tuh, gitar elek aku dan ini barang kamu. Tia membawa dirinya sendiri, guys, kemanapun dia berada. Iyalah, masa kamu, guys. Ada kulkas kepotek ya itu ya, sepotong-sepotong sama ruang sebelah, dispenser, TV, lemari, satu kasur, lemari, kamar mandi, dan juga alat cuci dan alat tuh itu. Capek banget guys, rumputurnya. Nah, udah rame banget. Abang. Di semuanya. Saya pengen bawa sapu, Ti. Punya negara. Ya di luar, jangan diismatin lagi nih. No. Semoga kalian juga nggak ketemu sama kakak-kakak ini di sini. Walaupun enak, cuman kita nggak boleh keluar guys. Kalau ini boleh keluar mah enak gitu, bisa pergi ke mall, enak, udah kayak apartemen, ya kan? Iya dong. Cuman sayangnya nggak bisa di sini tuh kemana-mana. Lewat perbatasan tuh kayak udah jalur negara gitu, udah nggak boleh ngelewatin. Iya, dijaga TNI. Udah kayak dari Korea Selatan ke Korea Utara. Agak serem ya guys. Seneng nggak? Seneng banget. Walaupun bukan sebenarnya di sini bukan yang nggak enak, tapi tetap tempat paling enak itu rumah kita sendiri sih. Yoks. Bener banget. Yoks. Mau pakai topi bang kobra. Waduh. Cakep nggak? Lama banget. Kita nungguin dia doang, guys. Sampai besok. Ayo. Gimana ya, Mas Ulil, cara membawanya? Banyak tuh deh. Tenang aja. Oh iya, tenang aja. Sampah nggak usah dibawa. Ini sampah. Iya. Bawa sampah dia. Kita naik lift ya guys. Ah, kayaknya jangan naik lift deh. Mulai tangga. Iya. Macam-macam. Biar capek aja gitu. Biar kita berkeringat. Aku suka berkeringat. Akan berbeda naik gimana ceritanya? Arah apa di dua-duanya? Enggak. Ini bisa. Naik. Manis sih. Rame bener, nggak boleh rame-rame. Ya, kena virus lagi nih kita. Kita harus berjaga jarak. Boleh deket-deket. Siap. 1, 2, 3, kita akan naik wahana. Parah banget ngatain gue bego ya? Enggak. Itu sih mendarah daging kayaknya. Makanya lebih parah. Ya, bang.
Guys, ada perawat yang lagi ngumpet, guys. Kita kayaknya harus ngedorin dia deh. Mana? Di sini. Satu. Happy birthday. Astagfirullahaladzim. Guys, aku udah dijemput, guys. Mobil aja, aku sini aja. Guys, aku udah dijemput, guys. Bang, taruh situ aja mobilnya. Taruh situ. Ya. Maaf, kirain abang aku, maaf. Malu banget, bang. Bukan jemput Arafa ya? Maaf guys, malu banget guys, sumpah guys. Jadi aku kira itu abang aku. Aku gak ngeliat plat nomornya. Ternyata itu bukan abang aku. Sumpah malu banget. Malu banget. Di, bukan abang gua ternyata. Udah gua ketuk-ketuk. Situ aja situ. Terus kata dia, apaan? Lah, bukan abang gua ya. Malu banget. Kirain itu kan mobilnya sama. Aku gak ngeliat plat nomornya. Kamu ikhlas ya sama aku? Ikhlas banget dong. Walaupun telat tensi, tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nang dumel kan? Gak tensi. Nang dumel kan buat laporan. Ini pasien si Arafa doang yang belum tensi nih. Kesel bener gua. Harusnya istirahat. Itu kamu kan kalau tensi. Harus istirahat. Seharusnya gua istirahat. Kita mau ke Pak Edo, guys. Pak Edo itu suaminya Teh Hesti. Kita bareng mereka isolasi. Ya, ini kita merayakan kepulangan kita. Kalian pamit. Kalian soalnya pamit. Mereka suka kirimin kita makanan, takutnya rumah 706 udah kosong. Iya. Kan gue pengen ngirimin makanan. Jadi nanti terbuang sia-sia kan sayang ya, guys. Jadi kita harus pamitan dulu sama Pak Edo. Assalamualaikum, tetangga. Anjay. Assalamualaikum. Kanopi, Kak. Di sebelah, Kak. Dimana? Di sebelah. Ada apa? Mau ngasih nih. Papa juga. Papa di kamar pojok. Ini Kak buat kalian. Wih. Kita pulang. Kita pulang. Enak. Nah, aku pulang dulu ya. Makasih banyak. Ya.
Selamat lulus ESKO. Semoga sehat selalu. Oke. Oke, jadi lulus 13 hari negatif dan resmi menjadi duta COVID Rumah Sakit Darurat COVID-19 saat ini. Semoga sehat selalu, amin. Oke, jadi selanjutnya. Oke, sekarang saya menyampaikan dulu. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 kita mewisuda dua orang yang sudah dirawat di sini Arafa selama 13 hari. 16. Ulangi. Untuk Arafa 16 hari. Jadi lumayan perjuangannya lumayan panjang 16 hari akhirnya negatif. Dan mendapat gelar ESPO. Kemudian yang kedua Fatin Fitia ini lebih cepat 13 hari. 13 hari di sini. Dan sekarang sudah negatif dan sudah sehat resmi ESKO. Jadi dua-duanya sekarang saya nobatkan sebagai duta COVID Rumah Sakit Darurat COVID Indonesia. Mudah-mudahan bisa menyebarkan kebaikan di luar sana. Ya, jadi nanti silakan apa-apa yang sudah didapatkan ilmunya selama di sini, tentunya ilmu COVID apa saja yang dilakukan pengobatan di sini. Kemudian harus dilakukan masyarakat luas apa saja nantinya bisa disampaikan ke masyarakat. Mungkin untuk identifikasi ini. Terima kasih Fatin. Terima kasih Pak Kobra. Terima kasih abangnya. Terima kasih Tia. Jangan lupa, jangan pakai surat. Terima kasih. Mas Wasirin, semoga kamu cepat nikah ya dan cepat bertemu dengan jodoh yang tepat. Buat ada salam-salam enggak buat jodohnya? Sampai. Saya enggak didoain, Pesan. Jodoh, jaga hati ya. Cia. Gitu kah? Abang di sini mencari nafkah buat menghalalkan kamu, Neng. Iya, polos banget. Ya, dia umurnya dia tahun 97, umurnya 23 sama kayak aku berarti. Iya. Apa jangan-jangan nih jodoh gua ya? Iya. Enggak ada yang tahu ya, Pak? Iya. Terus kalau aku sama dia jodoh, Bapak jadi saksi ya? Boleh. Ini dia udah punya pacar juga. Oh iya. Astagfirullah, jangan sampai gitu. Mau sama pacarnya apa kamu sama aku? Iya. Enggak ada jawaban. Yang ada jawaban, guys. Kayaknya emang dia susah, kayaknya ceweknya yang milih dia ini bukan dia yang milih saya. Kok itu ditembak apa ditembak? Ditembak. Oh my god. Udah paling polos banget. Pak, makasih ya, Pak. Dadah semuanya. Dadah. Cantik. Dadah. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Thank you for watching, guys. I love you.